sudah berapa kali Azriel merayakan ulang tahun tanpa kehadiran Krisdayanti ibunya. Yang pasti, saat Azriel merayakan penanda usianya yang ke-16 di tahun 2016, sang bunda ternyata kembali absen. Dan dari jauh, Kadi menitipkan pesan berikut kepada Azriel yang sedang menyongsong masa dewasa. Dia memang bilang dia punya teman spesial. Amora! Dia punya teman spesial. Ya, namanya juga saya bilang Jel boleh punya teman istimewa ya. Asalkan memberikan semangat belajar ya. Jangan tiba-tiba jadi malas ke sekolah, jadi BTA, jadi uring-uringan gitu. Buat saya teman istimewa itu juga harus bikin semangat jadi istimewa. Terutama ya, saya suka sindir, saya suka sindir. Gimana Jel? Harus jaga ya. Teman istimewanya, perasaannya gak boleh disakitin. Saya bilang hati-hati, gak ada itu trek-trekan, gak ada gengsi-gengsian. Ingat, mobil juga dibeliin, bensin aja masih dibeliin ya. Jadi saya ingetin Jill untuk hati-hati. Gak boleh sombong, gak boleh merokok. Ya, saya bilang, saya sering ngirimin video-video anak-anak yang merokok sakit atau mungkin kebakar mobilnya karena serangan listrik dan AC dan rokok. Dia bilang, dia nggak ngerokok kok Mi, ya udah alhamdulillah. Azriel tersayang, selamat ulang tahun ke-16. Semoga selalu menjadi anak yang soleh, selalu bisa menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang mandiri. Selalu berusaha untuk menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua, memiliki nilai di sekolah yang cemerlang, memiliki masa depan dan cita-cita yang mulia. Selamat ulang tahun, Jiel.